Oke, jadi kali ini kita sedikit mengulik lagunya. Tuh, siapa nih? What a Wonderful World. Itu sebenarnya juga saya lupa-lupa sih. Sebentar. Enggak cocok rasanya kalau saya tidak menyebutkan What a Wonderful the World. Oh, itu lagunya Louis Armstrong. Jadi kali ini kita coba membahas, saya coba membahas chord-nya. Sebelumnya kita ngopi dulu. Ini kopi Robusta yang bertanya-tanya. Robusta Sidikalang. Bagi yang mana tahu, ada yang mau coba, ini hanya 25.000. Dan ini full nanti di atas. Bagi yang ingin tanya-tanya tentang kopi, saya membantu teman, ini bukan endorse. Bisa cek description dan kirim emailnya. Nanti kita coba hubungi. Oke, kita langsung ke chord-nya. Saya main dari F ya. Jadi saya tidak akan saya juga tidak terlalu tahu nama-namanya, tapi saya coba tampilkan di atas ya. Saya main dari F. Di G7, A minor, di B, di A minor lagi, ulang ya. Nah, ini di intronya aja. B, A minor, ke G7 lagi, F, ke A7, ke D minor, C chris, atau begini, saya begini mainnya, ke G7, na na na, C ya. Saya buat di atas. Nah itu di bait pertama di situ di F, A minor. Dia ada di, dia ada, setelah itu dia ada kayak intronya. Ini B dim ya, B minor dim. Saya juga kurang tahu. Di sini di C7. Jadi dah gitu. Bassnya dipindah ke A chris, lalu ke C7. Di situ ya, balik lagi nih. Habis itu kita langsung ke rap. Saya akan coba berhenti yang chord-chord susahnya. Yang menurut saya susah, mungkin menurut kalian gampang.
Dia ada di C7. C7 yang di F. C, D minor. Nah, di sini ada D minor. D minor dim. Urutannya seperti itu, dia ada di C7 dulu, di refnya ya, dia di C7 dulu, habis itu ke F dua kali, habis itu ke D, dua kali juga. Nah, ini lanjut. Habis itu di G, Chris. Lanjut ke C7. Balik lagi dia. Subscribe sama tekan tombol lonceng ya. Oke, dia balik-balik lagi aja. Share-nya cukup, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.